game draw one part nih, tapi ini part kedua ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part pertama, bisa klik di videonya sebelah kiri aku ya guys. Di situ aku main dari level 1 sampai 50. Nah, sekarang kita akan mulai lagi dari level 51. Tapi sampai level berapa ya? Makanya kalian tonton sampai habis. Nah, langsung aja. Daripada kelamaan, kita langsung mulai level 51. Here we go. Nah, di sini gambarnya sosis, guys. Waduh, hotdog nih. Lapar gimana ya? Oh, ini saus. Oh, mungkin coba kalau aku. Oh, iya. Sosis. Oh, coba ya dari sini. Kita taruh bisa? Oh, coba ini. Apa dua-duanya? Oh, nggak bisa, guys. Oh, coba kalau kayak beneran ya. Coba kita bikin lingkaran kayak gini, bisa? Oh, nggak bisa juga. Oh, ya rapi kalau gitu. Seperti gambar sosis. Nah, benar. Bisa juga, guys. Oke, next. Oh, ini mah mahkotanya, guys. Begini enggak sih gambarnya? Nah, benar. Next. Oke, ini kan bagian yang hilang apa ya? Oh, ini kertasnya nih. Nah, bisa kok. Next, 54. Oh, ini kabelnya putus. Seperti biasa, kalau ada kabel yang putus, kita tinggal sambung aja, teman-teman. Kalau ini sih nggak usah ditanya lagi, sepatu. Kita langsung aja bikin. Salah kegedean. Coba lagi bikin segini. Ah, ya! Suka banget nih, guys, aku sepatu kayak gini. Terus, ini apa ya yang kurang? Bannya ada. Oh, ini orang apa yang ikut di sini? Oh, enggak. Oh, coba. Nah, ternyata butuh helm, teman-teman. Ya, memang harus berkendara itu yang lebih aman tuh pakai helm. Ini apa ya, guys? Kayak piramid bukan sih? Oh, coba bikin kotak. So ide aku nih. Coba di bawah. Oh, coba di sini. Nah, oh ternyata harus taruh lagi satu kartu supaya dia bisa tersusun rapi. Kalau ini nggak usah ditanya, teman-teman. Aku udah pasti tahu. Nggak ada atasannya ini loh. Tutupan laptopnya. So kalau lagi tuh lanjut lagi level 59. Kaki siapa nih ya? Oh, kalau gitu ini mah tinggal dibuat aja seperti kaki kucing, ya nggak sih? Oh, enggak ya, guys. Coba bundar. Ah iya, ternyata maunya bundar. Iya, lucu. Ah, ini mah gampang. Ini tinggal bikin rumahnya keong aja, guys. Siput maksudnya. Iya. Kalau kayak gini ngide banget. Soalnya dia kayak megang sesuatu, guys. Jadi, coba pasang. Ah! Dia nangkep ikan, teman-teman. Levelnya apa ya? Ada orang di sini? Enggak. Oh, bukan. Ternyata sayapnya. Iya. Aku pikir ada orangnya, teman-teman. Oh, bukan. Kalau ini sepeda kurang apa? Mungkin. Oh, kalian lihat nih, nggak ada rantainya, guys. Oh, nggak bisa. Oh, oke, kita akan buat seperti rantai beneran. Bisa? Nah! Cakep! Next! Waduh. Seperti ulur kobra, guys. Apa yang kurang? Oh! Aku lingkarin ternyata! Apa namanya, guys? Badannya dia bisa melebar gitu. Kalau ini, oh ini bayangan nih. Biasanya bayangan ini bisa kita buat coba lingkaran kecil. Ah, ternyata ini dot, teman-teman. Iya. Paham aku. Nah, ini apa ya? Ada uang, ada amplop, ada kayak berkas gitu. Coba kita buat lingkaran. Oh, ternyata ini brankas. Next kalau gitu. Oh, ini laptop juga dong. Itu mah mudah. Nah, kalau ini yang kurang. Oh, ini kelihatan sarung tangan. Kan bener kan? Nah, ini apa nih? Di toilet ada tutupnya. Oh. Di flashnya kali ya? Oh, enggak. Oh, tisu. Nah.
Ternyata harus komplit. Ini aku tahu nih, bola dunia pasti nih. Bukan, bener gak? Bola dunia. Bukan. Bola disco. Nah, biasanya ini bola dunia, teman-teman. Iya enggak sih? Kalian punya enggak sih? Aku aja punya kok bola dunia. Ya. Ini apa nih? Rumah. Garis. Garis. Oh! Apaan? Oh, ini teman-teman, kayunya yang ini. Oh, tapi ini kayunya tetap aja nih, miring enggak lurus. Enggak ngerti aku. Ya udah kita next aja. Yang penting aku berhasil. Kali ini ini kesukaan aku, nanas. Yang kurang, oh, yang kurang atasnya guys, yang tajam-tajamnya itu. Gini bukan sih gambarnya? Ah iya benar. Daunnya itu loh. Iya. Kalau ini, oh, ini dia lagi ngaca nih, teman-teman. Oh, yang ngaca berarti coba garis. Oh. Ah! Kok jadi cowok? Woi, teman-teman, kan lihat deh, bajunya cewek, rambutnya panjang, jenggotan. Ya ampun, ngakak ih. Oke, fokus lagi. Ini apa ya? Gagang teleponnya ada kabelnya. Oh, ini lingkarannya nih. Nah, ya untuk untuk nomor-nomor teleponnya, guys. Apa ya ini ya? Oh, bukan. Oh, ini dia melayang, teman-teman. Berarti coba kita pasin di sini bisa. Oh, iya benar. Ditambahin lagi rantingnya. Iya. Masuk akal. Iya, soal tadi kan putus kayak gitu ya, dia jadi melayang gitu, teman-teman. Ini apa? Oh, telur ini mah. Coba ya, kasih butiran. Iya enggak? Oh, ternyata mangkoknya. Sarang telurnya itu loh, guys. Level 77 sekarang. Cepet juga ya? Oh, ini balon dong. Kan putus satu, ya kan? Balonku tinggal berapa? 6, kebanyakan. Kalau ini, aduh, tuh kucingnya kenapa lucu banget ya, guys? Oh, dia lagi keikat nih. Coba kita putar. Putar. Oh, bukan. Garis, bukan. Oh, iya, aku coba putar lagi. Oh, bukan, guys. Oh! Coret jadi benang. Aduh. Oh, dia ternyata ke ini, guys. Apa namanya? Ke gulung-gulung gitu loh. Kalau yang ini malam ada jam. Yang kurang jarum pendek, guys. Coba kita. Oh, tuh kan. Feeling aku langsung benar ke 9 langsung bisa. Kayaknya aku udah mulai ahli nih. Ada gelap, ada matahari, berarti kurang hidungnya nih, guys. Nah. Dia cemberut, teman-teman. Oh, kalau ini mah gampang, pas bunga. Nah, ya kan? Mau gambar dia lingkaran tetap aja dia jadi ke atas. Next, kalau gitu, ini punya scary teacher. Tinggal gagangnya aja. Nah, skopnya sudah jadi. Kalau ini, ini kayak oh, yang ada di kartun-kartun itu loh, guys. Iya enggak sih? Yang calpin itu bukan sih? Oh, apa dia? Kurang jenggot? Bukan. Alis ada, kuping? Oh, enggak ada. Coba kalau pakai topi. Oh iya benar. Kurang topinya. Ya ampun. Aku lupa. Iya benar. Kalau ini apa? Ini mah pisang lah. Gampang lah. Ah, kalian juga pasti bisa. Nah, ini permainan yang kesukaan aku nih, guys. Yang aku suka maksudnya. Jadi ini tuh kayak SOS. Lingkaran. Oh, bukan. Oh, ini nih garis doang. Nah, ya elah. Cuman kasih garis doang. Bagi kasih buletan. Kita akan menjadi pelukis lagi nih, teman-teman. Oke, kita akan gambar sesuai yang ada di sini, lingkaran. Set. Aduh, jelek banget gambarnya, maaf, teman-teman. Ya, kok salah? Gini bukan sih? Ih, kok salah, guys? Aku udah berusaha untuk jadi pelukis. Ya, teman-teman, aku aduh, kayaknya enggak berbakat nih. Oh, aku lupa, teman-teman. Aku kan harus menggunakan stylus pen. Stylus pen aku nih. Sebentar ya, ini aku buang dulu aja enggak apa-apa. Jadi, kalau untuk menjadi seorang yang ahli gambar, guys,
ini harus menggunakan kuas. Tapi kuasnya bukan, ini adalah stylus pen. Enggak juga. Gila. Ntar dulu ya teman-teman. Aku lagi berusaha gambar nih. Kok enggak bisa? Wah. Kok gak mau sih, guys? Atau bunter aja, guys. Ya elah. Gini juga aku udah bisa. Ya ngapain capek-capek pakai stylus pen? Yaudahlah, maaf ya teman-teman. Aduh, ide banget sih aku nih. Yaudah kalau gini gampang lah, dua jawabannya. Anak SD juga bisa. Nah, yang ini apa nih coba nih? Ada sapi, ada UFO. Mau dia masukin ke atas dia, ha? Enggak. Coba lingkaran. Mana terpikirkan kalau ini tuh laser, guys, alias sinar gitu. Masuk akal sih ya. Kalau yang ini, ini aku tahu nih. Ini apa sih namanya, guys? Jengger apa sih? Apa namanya? Jengger ayam kan sih? Wih, swag dia, guys. Pakai kacamata. Metal. Keren. Next sekarang, ini dia. Aku peta. Gampang nih, mah, teman-teman. Langsung aja menuju sasaran. Dapat ikannya. Luar biasa. Next, boneka capit. Bukan yang ini, bear. Cuma butuh telinga doang karena terlihat jelas sih bagian yang kurang itu. Nah, kalau ini apa nih? Oh, ini seperti kunci. Coba lurus. Oh, bukan. Bundar? Bukan. Kunci. Oh, kuncinya. Oh, coba diginin. Aku pikir tuh kunci yang langsung masuk itu ternyata langsung bisa, guys. Langsung kayak bentuk huruf E gitu ya. Yeah. Ini mah gampang. Pedang nih, ya kan? Next, 94. Ini mah yang tadi kan aku udah bikin mahkotanya. Sekarang buat ini dong. Apa namanya, guys? Ya, apa sih namanya? Apa namanya? Aku lupa. Coba kalian kalau yang tahu komen di bawah. Lupa aku. Nah, kalau ini gampang. Dia nggak mungkin kan ada di dalam, di atas air. Jadi harus dikasih daun. Sebenarnya nggak daun juga kalau misalkan dia jalan di atas batu juga bisa sih, temen-temen. Kalau ini. Oh, ini kerucut bukan? Ya, bener. Plang-plang parkiran gitu loh, guys. Apa namanya? Aku lupa. Aduh, aku lupa, guys. Next, 97. Apa ya? Oh, ini api bukan? Bukan. Oh, iya, bener. Giliran di gambar-gambar gitu. Nggak mau, giliran garis. Mau, teman-teman. Next, 98. Ini mobil. Apa kenal? Bukan. Ini kotak, bukan. Oh, apaan nih? Oh, tangki bensin nih teman-teman kayaknya. Next, kalau gitu 99. Ini unta. Ini mah kurang. Oh, ini nih kurang punduknya itu loh, guys. Nah, sekarang gambarnya persis. Next, level 100. Wah, malu aku, guys. Ya ampun. Ini kayaknya butuh apa ya? Baju? Biar ketutup? Oh, enggak. Jangan. Ah, tirai teman-teman. Yeay, berhasil. Dia enggak malu lagi. Kalian lihat deh. Ternyata bisa malu juga lagi. Ada-ada aja deh gambarnya. Masa lagi malu. Oke, teman-teman. Ini aku udah sampai level 100. Coba kalau kita back dulu di challenge ini. Nah, aku udah kebuka yang kedua, ketiga, sama yang keempat. Kemarin kan cuma kebuka satu level doang nih. Berarti tugas kita selanjutnya di level 5, 6, sampai seterusnya sampai level 290. Gimana menurut kalian? Seru gak nih aku bermain Draw One Part? Buat teman-teman yang suka bisa komen di bawah aja. Kira-kira aku lanjutin lagi atau enggak ya, guys? Soalnya masih panjang banget levelnya. So, kalau gitu terima kasih buat kalian sudah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa subscribe channel aku supaya kalian bisa melihat kelanjutan aku bermain DOP dan like video ini seperti biasa ya. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa di video game selanjutnya. Bye-bye.